Sekarang ada apa nih di bawahnya? Rina, jadilah relawan kami. Ah, sedikit ngagetin. Kayaknya itu cuma permen. Ini enak banget. Lezat. Giliranmu, Kelly Belly. Astaga, mata segitiga. Entah gimana, ada yang lebih serem dari aslinya. Keren banget, kan? Kelly menyeruputnya. Masing-masing punya rasa yang beda. Mary, punyamu masih belum dibuka. Ah! Mary ajak Kelly untuk ngeliat. Hah? Ah! Kayak Mike Wazowski. Ayo kita tangkap Rina. Dan seperti itulah cara mengusir orang-orang, Tuan dan Nyonya. Lucu banget. Sekarang Mary punya lebih banyak makanan. Lebih dari yang dia kira. Nikmatilah. Waktunya Nutella, taburan, whipped cream, dan semangka. Keren! Rina si gadis lingkaran gak ngelakuin banyak hal. Nona persegi perlu ngelakuin beberapa pekerjaan. Siap? Potong! Kotak yang sempurna. Gimana caranya? Keren banget! Sekarang waktunya dihias. Langkah pertama, olesan coklat. Aduh-aduh! Selanjutnya, tabur! Sekarang waktunya makan makananmu. Enaknya. Oh iya. Yeah. Bagus, Nona Persegi. Baiklah, Nona Segitiga. Kita lihat kamu dapat apa. Wuff. Piramida semangka yang sempurna. Ya, kamu berhasil. Piramida semangka yang besar. Sekarang kasih krim. Ini bakalan manis, manis, manis. Sebelum kita makan, taburan. Wow, gimana rasanya? Selezat tampilannya. Yang lainnya nggak mau ketinggalan. Rina, ayo kita jadiin lingkaran. Setuju. Keduanya lagi makan dan mereka dibombardir sama karya seni Rina. Hati? Tidak, yang kami butuhin lingkaran. Ayo kita coba lagi. Lebih sulit dari yang kita kira. Ah, bola yang sempurna. Tabur yang banyak. Selamat menikmati camilan kalian, Nona-Nona. Lihat kue itu. Kamu nggak bisa makan yang nggak berbentuk segitiga. Nggak masalah. Hei, hati-hati pakainya. Dan potongan kue terbang ke segala arah. Astaga. Kelihatannya beres. Baguslah. Gagal. Mary, giliranmu. Mary coba strategi yang beda untuk ngebuat kue persegi yang sempurna. Dan kayaknya dia serius. Ayo kamu bisa, Nona. Hasilnya luar biasa. Tapi ditolak. Gak masalah. Para gadis masih bisa nikmatin kue aneh mereka. Sekarang Rina juga makan. Hai, gadis-gadis, lihat Rina. Ya ampun, Rina mengukir bintang yang sempurna. Kamu harus buat kue bentuk bintang biar menang. Dia menang, dia menangkan tantangannya. Dan kami kira itu mustahil. Cuma itu hadiahnya. Baiklah, ayo kita makan kue kita. Bersiaplah untuk mengangkat kartu-kartu itu. Keren. Sekarang, minumlah. Ini susah banget buat Mark. Gimana caranya, Bung? Hah? Dia buka tutupnya pakai lidah. Entah tutupnya longgar atau Mark punya rutinitas olahraga yang gak biasa. Karena otot lidahnya kuat sekali. Luar biasa banget. Buset. Belum pernah ngeliat yang kayak gini sebelumnya. Selesai. Coba dan buktikan. Val buka tutupnya dan... segar. Julie gak pengen biasa aja. Baiklah, Sensei. Tunjukkan kemampuanmu. Botol Valerie udah mulai kosong. Dan sekarang akan diisi ulang. Val gak punya pilihan selain minumannya. Astaga. Selesai. Valerie gak kuat lagi. Dia numpahin seluruh soda ke seluruh tubuh Mark. Lengket banget. Berhenti. Ya ampun, apa-apaan ini? Ups, ma,
Maaf, Mark. Hai, teman-teman. Ayo kita lihat kartu mereka. Keren. Julie nggak boleh pakai tangannya. Pasti menarik. Bawakan camilan. Astaga, bawang. Percaya atau tidak, Val dan Mark beruntung. Karena Julie dapat bawang aneh di piringnya. Oke, Val. Kamu bisa deh. Kayaknya. Kamu juga bisa, Mark. Gak ada gunanya. Ayolah, teman-teman. Kamu bisa laluin ini. Astaga, kelihatan serem. Aku gak mau merasakan itu. Yikes. Aduh. Hampir beres. Teruskan. Menjijikan, benar-benar menjijikan. Julie, giliranmu. Saat dia menggigit. Ajaib, itu bukan bawang raksasa. Itu kue. Valerie masih gak percaya. Dia membelah bawang itu. Dan ada pelangi di dalamnya. Ini Mark, kami pantas mendapatkannya, katanya. Mereka mencuri camilan Julie. Siapa yang bisa nyalahin mereka? Bawang itu perlu dicuci. Kalian tahu gimana biar lebih mantap? Betul sekali, bawang kocok. Ya ampun, tolong, jangan! Mataku! Jangan tertipu oleh warna ungu yang cantik. Makin buruk jika di blender. Hampir beres. Ada ahli pencampuran di sini. Yikes! Selesai. Sentuhan akhir. Sedotan untuk Nona tanpa tangan. Wah, terima kasih sudah dipermudah. Eww, aku nggak percaya Julie bakal minum. Ayo minum. Wah, dia udah nggak kuat. Keren, kawan-kawan. Minta sepotong kue bawang dong. Periksa kartunya. Udah kelihatan semua. Waktunya pesta pasta. Warna-warni sekali. Ayo makan. Mark nggak bisa pakai kedua tangannya. Jadi, makan kayak ayam. Pok, 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 petok, petok. Pastanya enak banget. Bahkan ketika melihat Mark makan, kita tetap berselera. Wow. Ups, Val nggak pengen main game ini. Dadah, pasta. Kami telah mendeteksi pelanggaran. Tumpahkan hujannya. Kamu penuh pasta. Tampilan barumu bagus, Val. Apalagi pelangi itu. Tombol hijau yang besar. Pizza, pizza. Wow, kelihatannya enak. Mary ambil sepotong. Banyak kejunya. Mantap. Ini bikin Kelly lapar banget. Tekan tombolnya. Wow, tumpukan pizza. Ya ampun, yang ini banyak banget. Kelly beruntung banget. Ayo kita makan. Nyam. Kayak ngeliat orang yang belum pernah makan pizza. Satu potongan besar yang mantap. Kayak kue pizza. Mary suka suaranya. Boleh minta dikit nggak? Kelly pikirkan dulu. Oke, kenapa tidak? Aku potongin ya, Mer. Mary seneng banget. Makasih, katanya. Hei, yang itu bukan buatmu. Kamu bercanda ya? Punyaku. Pizza raksasa diramaikan. Kamu duluan, Mary. Cemilan enak. Mary makan dengan sumpit. Sangat nikmat. Sekarang Kelly bersemangat. Wow, cacing kecil Mary kalah banyak. Ya ampun, lihat itu, piring penuh cacing. Dan untuk pertama kalinya, cacing-cacing ini nggak menjijikkan. Gak ada yang nyangka, rasa cacing-cacing ini enak. Lupakan sumpit ini. Kelly menyelam. Oh, Mary berharap miliki banyak cacing. Gak apa-apa, rencana kedua. Halo, Jolopatra.
Wadaw, Mary bisa gulung cacingnya ke dalam mulut. Sementara itu, Kelly punya banyak cacing untuk dimainkan. Mantap, lihat menara permen itu. Dan pemilik yang beruntung adalah Mary. Mulai dari mana ya? Mary membongkarnya. Mary pengen melihat semua permennya. Siapkan alatmu. Ayo coba yang kuning, ya. Dan tambah sedikit merah. Wow, berisi pelangi. Roji beef. Nyam, kenikmatan yang hakiki. Mantap. Oh, donat yang nikmat. Mary celupkan ke semua warna. Nyam. Kelly bingung harus pilih yang mana. Kelly nggak mau ngerasain satu rasa doang. Ya ampun. Kelly kembali. Dia bawa pewarna di tangannya. Permennya warna putih. Warnanya bakalan bagus nih. Yang ini akan mantap, oranye. Dan ayo kita aduk. Seperti pelangi. Wow, pinknya bagus. Hey, aku kenyang. Cobain nih, Mary langsung nyobain. Ayo, ayo, Pinky. Masuk. Itu adalah jebakan. Itu bukan pewarna makanan. Itu adalah cat berlindung. Blah, kamu aman. Wow. Mary, kamu cocok sekolah seni. Terjual. Kamu ngebuat Kelly banyak duit. Terima kasih sudah menonton. Pastiin udah subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Sampai jumpa lagi. Dadah.